Dia kata pengerusi, pengerusi PKM yang pertama di Malaysia, Abdullah Siddiq, adalah orang Melayu, diikuti Abdullah oleh Siddiq. Samsi, diikuti pula Samsi Al-Fakih, orang Melayu. Tapi bila kita nak meletakkan kemarahan kita, walaupun nak letak kemarahan ni, dia letak kepada Lim Kit Siang. Nampak macam tak adil lah. Itulah saya nak cakap. Dah sentimen kau nak cari kesalahan kepada DAP, kau apa ni, menafikan sejarah pun kau tak apa. Cina komunis, Cina komunis kan. Ha, padahal kita tahu dalam komunis ni Melayu pun ada. Itulah pengerusi dia, pengerusi dia di Malaysia ni adalah Abdullah Siddiq. Jadi minta maaflah pada keluarga dia, tapi kita nak bagi tahu yang bahawa dia orang laung-laungkan Lim Kit Siang tu pengerusi komunis tu tak betul lah. Baru dengar cerita nak apa, ada orang bawa abu mayat cimping. Oh, bukan main lagi perempuan ni. Kan? Abu mayat, abu pun dia takut. Padahal Rashid Mahidin tu dengan Samsiah Fakih, dia komunis. Dia bukan sekadar abu. Jasad dia pun berada dekat bumi Malaysia. Jasad dia ditanam di bumi Malaysia. Komunis juga. Sebenarnya sekarang hari ini dimainkan konon-konon kita ni akan jadi seperti Palestin lah. Israel akan, Israel tu DAP lah, dia akan conquer. Tapi saya nak tanya kat dia, buat apa kau nak ambil example jauh-jauh? Melayu Singapura tu ketinggalan bodoh ke? Ataupun Melayu Singapura tu minum air karat ke? Ataupun kualiti kehidupan dia orang tu lebih baik pada kita? Pada penduduk Kelantan, pada penduduk Kedah? Sama jugalah macam dia orang main isu 13 Mei kan, dikaitkan dengan apa, Lim Kit Siang dapat anugerah Tan Sri. Apa jasa Lim Kit Siang? Lim Kit Siang terlibat dengan 13 Mei, dia kata. Kalau orang rajin baca sejarah, waktu peristiwa 13 Mei tu Lim Kit Siang tidak berada di Kuala Lumpur ataupun di Selangor, tempat kejadian 13 Mei. Lim Kit Siang waktu itu berada di Melaka kerana menunggu keputusan pilihan raya waktu itu. Kenapa berlaku rusuhan? Parti calon, parti gerakan yang menang, dia berarak meraihkan kemenangan. Yang menang gerakan, yang kena tuduh DAP. Kau bayangkanlah, gerakan tu berada dalam parti dia. Yang kena tuduh Kit Siang. Kit Siang tidak berada di tempat kejadian 13 Mei. Kit Siang berada di Melaka. Kemudian dia pergi ke Sabah, bantu kempen pilihan raya di Sabah waktu itu. 17 hari bulan, baru dia balik ke Malaysia. Peristiwa berlaku 13 Mei. Kit Siang balik ke Malaysia 17 Mei. Kalau betul dia terlibat, daripada Sabah tu dia turun ke Malaysia, dia akan ditangkap waktu itu. Kenapa dia tidak ditangkap? Sebab dia tidak terlibat. Tetapi kenapa nama dia dinaikkan sebagai punca 13 Mei? Sebab puak-puak lebay ni, dia tahu penyokong dia ni malas membaca. Bila malas membaca, apa yang keluar daripada mulut lebay ni, walaupun fitnah, dia orang telan. Sebab itu orang bodoh jadi makanan kepada orang cerdik. Masalahnya sekarang Bawan, Agong tu sebelum bagi anugerah tu, penasihat-penasihat bagi dia tuanku, pas dah menasihatkan, ingat dia tu orang kata sembrono ke nak bagi anugerah Tan Sri ni. Dia telah pun melalui fasa-fasa dinasihati, diberi pandangan oleh penasihat baginda. Dia ada jawatan kuasa tapis untuk sebarang pingat. Bukan bagi-bagi macam tu.
kan? Coket judi dapat Tan Sri, korang tak bising. Bahkan kau buat kawan pula. Bergambar atas bot. Tengok tu Menteri Besar Terengganu. Bergambar dengan Vincent Tan. Bangga pula tu. Bangga. Penyanyi yang pernah masuk pusat serenti pun dapat anugerah istana. Apa peliknya anugerah ni? Kisiang ni, dia pernah jadi ketua pembangkang paling lama. Dia jadi ketua pembangkang, dia bukan untuk memperjuangkan nasib menyokong DAP saja. Dia memperjuangkan nasib rakyat Malaysia. Dia bahaskan tentang kebajikan rakyat Malaysia dalam parlimen. Jadi itulah sumbangan dia kepada negara. Dia pernah membela PAS yang waktu itu di Kelantan telah dikenakan dirampas negeri Kelantan melalui darurat. Lin Kit Siang orang yang memperjuangkan. Peristiwa Memali berlaku. Yang mati itu Melayu Islam. Tak ada orang Cina mati. Tetapi Kit Siang memperjuangkan. Kit Siang dalam parlimen siap minta supaya diadakan Suruhanjaya diraja menyiasat peristiwa Memali. Walhal bukan orang dia terlibat pun. Tak ada orang Cina terlibat. Yang terlibat Melayu Islam. Yang memperjuangkan anak Melayu yang dirogol oleh pemimpin politik di Melaka. Siapa dia? Pemimpin DAP. Ya, Lim Guan Eng. Masuk penjara dia. Dia sanggup masuk penjara kerana membela seorang anak gadis Melayu yang telah dirogol. Sekarang ni pemimpin tu kemain bangga lagi nak mempertahankan Melayu konon baru-baru ni. Dia paling tak boleh pakai tu. Dia tu pada saya kalau tiang pakai skirt pun dia rogol. Dia lah watak utama kumpulan Datuk T. Ingat tak yang fitnah Anwar tu? Ingat. Jam Omega. Abang Wan, hati-hati Abang Wan. Assalamualaikum. Salam. Abang Wan. Ni saya nak minta penjelasan sikit lah. Sebab saya semalam saya ada dengar satu room tu. Dia kata kenapa kerajaan kan dia bahaskan pasal apa ni, laporan ketua audit negara kan. Tahun 2021. Betul. Kenapa dia tak ambil laporan yang masa zaman Najib, zaman PH. Lepas tu pula dia cakap zaman PH masa tu keterisan agak tinggi juga dia cakap. Itu boleh tak abang-abang bagi penjelasan? Nak tahu kenapa dia tak bahas waktu itu? Boleh bagi penjelasan. Selepas kerajaan PH dikhianati, kerajaan tumbang, naik kerajaan Mohidin, sepatutnya yang nak bentangkan dalam parlimen waktu itu adalah atas usaha kerajaan Mohidin. Kenapa dia tak bawa? Sebab parlimen ditutup. Sidang parlimen ditutup, nak bentang macam mana? Sebab itu saya katakan, kita minta setiap laporan itu dibahas dalam parlimen, bukan tahun ni, daripada Pakatan Rakyat lagi kita minta. Supaya laporan-laporan audit naklah dibahaskan dalam parlimen. Waktu itu PAS berada dalam Pakatan Rakyat, PAS pun bersetuju. Waktu itu, kenapa sekarang dia tak bersetuju? Selepas kerajaan PH jatuh, boleh aja bentang dalam parlimen. Era PH 22 bulan. Kan? Tetapi kenapa tak bentang? Sebab parlimen ditutup. Siapa yang tutup? Mohidin yang tutup. Leksia darurat. Lepas tu Zaid Ismail Sabri, dia tak nak buat. Bila kerajaan nak ambil alih lepas PRU 15, kita buatlah apa yang kita nak. Jadi tak perlulah jadi pertikaian. Kenapa dulu tak buat? Betul, dulu tak buat.
Sekarang kita nak buat, apa masalah dia? Katalah, na'udzubillah, kerajaan ni jatuh lepas PRU 16. Naik engkau jadi kerajaan. Eh, kau terus kalah. Apa masalah? Yang masalahnya, bila orang rasa dia ada buat salah. Ha. Bila dia rasa dia ada buat salah, dia takut apa yang dia buat itu rakyat tahu. Itu aja. Tengok dalam perbahasan semalam. Tak ada apa-apa pun. Cuma kita bagi tahu, okey, berlaku keterisan banyak ni, peruntukan banyak ni, barang yang dibeli tak cukup, apa nak perlu kita buat? Macam mana kita nak baiki? Itu aja. Kita tak tuduh sesiapa yang terlibat. Sebab yang akan menentukan siapa yang terlibat adalah laporan PSC. Yang kita pelik tu, kenapa Tengku Yudin dalam parlimen semalam? Dia kata dia setuju laporan PSC ini, siapa yang buat penyelewengan, keterisan dan kesalahan, hendaklah diambil tindakan. Dia setuju. Yang dia tak setuju, bahas. Artinya kita pelik. Siapa tak setuju? Pasal dia tahu bila bahas, melibatkan pimpinan dia. Suatu era COVID, apa banyak pemanjaan duit dikeluarkan. Ini yang dia takut. Itu aja, nak tipu rakyat macam mana? Dia kata, oh, ini tidak mengikut perlembagaan. Apa yang tak ikut perlembagaan? Dia kata, berpuluh tahun dulu, tak pernah buat pun. Tak pernah buat, bukan bererti tak boleh buat. Benda yang tak pernah buat, bukan bererti melanggar perlembagaan. Contohnya, macam setiap hari Selasa, persidangan parlimen, ada PMQ, soal jawab dengan Perdana Menteri, terus. Dulu tak pernah buat. Semenjak merdeka, tak pernah buat pun. Tapi Anwar Ibrahim buat. Apakah dia melanggar perlembagaan? Tak. Pemakaian dalam parlimen, dulu pakai tie komplit. Anwar speaker kata, beri kelonggaran. Tak payah pakai tie pun tak apa. Apakah melanggar perlembagaan? Tidak. Maknanya benda yang baru, tidak semestinya melanggar perlembagaan tu. Kalau selagi dia tidak melanggar, benda yang baik boleh dibuat. Jadi letak laporan audit PSC itu bukan sekadar letak atas meja, tapi kena bagi tahu rakyat. Sebab rakyat nak tahu. Selama ni rakyat cuma dia bagi tahu aja. Oh, laporan PSC mengatakan ada keterisan sejumlah berapa juta. Ada duit hilang sejumlah berapa juta. Sekadar itu aja. Rakyat tahu. Sekarang ni rakyat nak tahu, hilang siapa dapat, siapa bertanggungjawab, kenapa boleh hilang. Ha, jadi rakyat nak tahu sampai ke tahap itu. Sebab duit ni duit rakyat. Seperti mana kata Azalina dalam parlimen, duit ini bukan duit bapa engkau, ini duit rakyat. Rakyat berhak tahu setiap sen duit dia. Kalau diselewengkan, kenapa diselewengkan. Dan tugas kerajaan pula memperbaiki segala kelemahan itu. Jangan berulang lagi. Itu je. Tujuan untuk bahas untuk apa? Supaya sama-sama bagi idea. Bukan nak tuduh kau. Macam pemangkang. Kalau dia ada dalam parlimen semalam, dia boleh bagi idea. Supaya benda ini tidak berlaku lagi. Tapi kenapa dia tak ada? Sebab dia tak mahu dengar. Waktu dia 3 bulan dulu, banyak sangat benda yang tak betul. Sebab itu dia tak mahu. Jadi dia mainlah isu teknikal. Kan? Dia kata, oh dulu tak pernah buat. Ha. Itu aja. Mudah nak faham. Lepas tu, terserahlah. Kan? Kalau ada yang menyeleweng, okey. Ambil tindakan. Apa susahnya? Kalau yang tak bersalah, tak payahlah takut. Zaman kau jadi kerajaan, kau tak nak buat. Lepas tu, kau marah orang lain buat. Masa kau jadi kerajaan, kau tak nak buat. Sekarang ni KJ pun dah muda dah berbunyi. Dia dah rasa tak selesa. Pasal dalam laporan tu melibatkan Kementerian Kesihatan.
Fitriana, request Fitriana, kalau nak naik jangan jangan mencabar je kat bawah tu. Request, request. Dia siap cakap, kalau berani naikkan saya. Request cepat, aku nak naikkan kau ni. Fitriana ni semalam ada isu ni. Aku tahu, aku dengar. Dan aku kenal dia. Walaupun rupamu tidak ku kenal, lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Okey, siapa lagi nak komen? Ini room kita orang, tak ada nak block sesiapa. Eh? Ha. Jadi ada aku dengar. Dia orang tu boleh takat menyalak kat bawah lah. Bila naik, nak goreng fakta memang tak boleh. Dia orang hanya boleh goreng penipu. Dia orang beropa je lebih dekat dia orang punya room tau, dia orang punya wall. Saya pergi tadi room Walaun. Dia punya fakta ke laut mati nun. Lepas tu sesama dia orang, seronok lah, seronok. Oh ni dia betul-betul. Padahal fakta lah lari ke laut. Ada yang naik Walaun. Ada yang naik, dia pakai suara orang lain. Ha, dia guna apa? Itu. Boleh juga tu, naikkan Fitriana tu, nak dengar suara dia macam mana hari ni bang. Tapi nah, dalam rumah aku, penakut nak mati. Dalam rumah aku, gunakan suara sendiri ya. Aku tak benarkan guna orang lain. Kalau guna orang lain, tak payahlah. Nak main-main, nak berhujah, kena serius. Kalau penakut, tak payah sembang. Jangan ikut macam pengai abah kau. Sembang kat luar berdegar-degar. Nak saman orang ni. Sampai sekarang tak saman lagi. Puan, dia orang ikut pengai abah diorang lah. Nak mengadap wartawan, penakut nak mati. Tapi buat PDF. Itulah mampu dia. Fitri. Naiklah atas Fitri. Ramai nak dengar suara kau tu. Dia tak minta, dia tak request. Dia hanya suka menyalak di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ke walaun? Banyak walaun dalam ni, Ceban. Saya heran ni kenapa walaun ni biasa kalah tak? Kalah kali PRU 15 ni mengelabah tak tentu hala ke tak? Aduh. Kau ajak bincang pun tak nak. Di Dewan Rakyat tu lah sepatut dia tak untuk memperjuangkan nasib rakyat, nasib parti-parti masing-masing ada. Tapi takut. Dia jadi pembangkang semua bodoh. Jadi kerajaan lagi bodoh. Saya cakap tu terang lah. 289 pemandang. Saya dengan Cik Wan ni lebih kurang lah. Zaman kecil-kecil dulu. Tu kuat beraman tu tengah nak lupa ya tak. Sampai sekarang Perdana Menteri yang ada dah. Kita dah masa ya tak. Ini walaun baru hidup semalam lagi nak sembang. PN best. Best tang mana nak tanya dia bang. Bagi walaun naik. Best tang mana ni? Ni PN ni. Bagi 33 bulan tengok. Nak sangat kuasa. Yang pas pun satu hal. Kejap kahwin sana. Kejap kahwin sini. Ini kahwin pula dengan apa saka tua tu. Saya pun tak faham. Lagi macam ni punya orang kita nak hormat dia. Kita bukan nak belakangkan Islam tu dah. Kita menjunjung Islam. Tapi adakah cara begini Islam yang kau laksanakan? Itu yang saya rasa sedih. Bila orang tak cukup, kita tolak Islam. Inilah dalil yang kau pakai. Kita tunggu PRN ni tengok macam mana ya. Kalau kalah, ambil kat korang. Kalau kita menang, nasib korang. Betul tak, Johan? Betul. Dia kalah ke menang ke tidak mengubah kerajaan. Tapi ada walaunya bodoh je kan. Dia kata, tunggu pihak lain. Oh mak weh. Saya pun tak faham dengan dia ni. Don dengan ahli parlimen pun dia orang tak kenal. Macam mana nak berpolitik? Aduh, jangan mudah dipergunakan. Kan? Kalau kau orang betul-betul respect pada presiden kau orang,
boleh dikritik. Siapa yang berani? Yang dulu ahli majlis tertinggi berani kritik. Tadi awam. Kita biasa kritik. Apa ni, pimpinan PKR ni. Kita jenis tak takutnya. Takut berbicara, jangan duduk politik. Duduk kedai kopi dan diam. Ni yang tulis-tulis bawah ni, kotak ada 30 je. Bagi naik je, Wan. Tarik je, Wan. Masuklah kotak je, Wan. Dewan tak minta request. Naikkan. Dia berani nak bicara dia. Tak ada lambung terus dia. Tak ada simpan orang ni. Boleh di bawah siapa pun boleh lah. Takkan berani. Dia orang tak ada latu-latu. Tak, masalahnya fakta pun. Abang Wan dengan Cik Kamarul fakta pun kelaut. Dia orang tak boleh berhujah. Dia orang boleh seronok-seronok di kalangan dia orang. Macam, oh aku dah menang besar ni. Tapi dia orang mampu berhujah di kalangan dia orang sajalah. Kalau dengan kita ni memang dia orang tak akan berani berhujah sebab kenapa? Dia orang tu fakta tak betul. Fakta salah. Jadi nak berhujah macam mana? Dia nak buat macam mana? Kepimpinan dia orang pun macam tu. Nak sama dengan anak seluang bawah ni. Nak kepimpinan dia pun macam tu tak? Dia pun tak cerita pada orang dia. Keterusan tu tak ada. Tak? Dalam pertubuhan keterusan tu dia tak cerita pada orang bawah. Semua sorok-sorok. Kita tahulah. Kita berkawan dengan walaupun dia lama lah. Fitriana tu boleh request dulu. Sekejap lagi boleh naik. Request dulu abang Wan boleh accept tu. Naiklah sayang Fitriana oi. Abang dah dengar suara tak? Janganlah berkokok berderai-derai. Tapi apa yang cakap? Eko bermain berkokok berderai-derai tetapi Eko bergelumang dengan tai. Berkokok di kalangan kau orang sendiri buat apa? Tak fun lah macam tu. Tak ada. Betul. Dia kata apa hidup DAP lah, kita kuda DAP. Hei. Bodoh tolol bahlol. Kau tengok berapa menteri DAP dah yang yang kau orang kata DAP ni boleh apa ni nak kawal kita ni? Tak sekolah ke? Berapa ada menteri DAP? Dia kursi berapa ada? Cakap kacau orang tak sekolah tak? Ini saya. Tak, masalahnya DAP tak pernah bawa kes benci hudud sampai ke mahkamah. Gerakkan sampai bawa ke mahkamah. Yeah. Lepas tu berceramah bahasa Malaysia pun ke laut mati perginya. Bahasa yes. Malaysia macam tak pernah duduk kat Malaysia punya bahasa. Pangkah kita ini orang kalau pangkah kita kita boleh kasih tolong macam tu punya DAP punya yes. Apa ni gerakan punya bahasa gerakan. Lu tolong bawa tolong sama lu. Wah itu macam ah ini macam bunyilah. Kau baru ingat gerakan sampai tolak hudud sampai pergi mahkamah yang itu kau nak kawan DAP pun tak macam tu dah. Biasalah, apa orang kata, perbeza pendapat ni biasa tak? Tapi dari kaunter dulu, tolak DAP, ada agenda dia, sekarang jadi pengkhianat, rangkas certain. Kita jadi pengkhianat, satu hari kita mesti dikhianati. Sekarang pun jadi, kutip mana orang tak nak dah. Pergi ambillah saka tua tu. Saka tua tu banyak duit. Kita tak ada duit, kita tak pakai duit je Wan. Betul. Itu harapan doang memang duit lah. Ikam satu dah kena beku. Ambil kawan. Saya kalau nak kata duit dalam parti ni saya dah cakap lah. Tapi kita ingat lah ini hak rakyat. Kita hidup ni mau ada kejujuran. Ya muka tak cantik dah apa. Hati tu mau baik. Kita ni mau ada prinsip. Ini duit sikit depan mata sudah kelabu. Labu mata. Je nak rembat dia. Tak sabar macam mana nak bangsa nak jadi baik. Kita kena sokong lah pihak-pihak kita. Nak mengharamkan rasuah. Rasuah tangkap. Tak nak. Nak rasuah. Adakah tak rasuah tu baik? Malu kita dari Vietnam. Negara yang baru merdeka dah potong kita dah. Dah maju ke depan. Malu kita dengan Indonesia. Nasib baik Indonesia tu rakyat dia. Dekat 300 juta. Kalau 32 juta macam Malaysia ni. Memang kita ni jauh ketinggalan lah. Apa akan jadi bangsa kita? Khazanah negara kita selama makin lama makin pupus. Lu apa yang kita tak ada sekarang? Apa yang ditinggalkan? Boleh tibai-tibai. Gaji anak bini kita senang. Akhirnya, bila lubang sudah pecah, lentang pukang lari.
Ini dia perjuangan. Perjuangan apa? Kalau you walaun betul-betul nak perjuangkan PAS, duduk seorang-seorang. Kembangkan PAS. Ini tak ada kawan-kawan sini. Ya, saya. Cik Kamarul, dia pada dia orang yang haram adalah baku teh je. Yang lain tu halal. Syarat ambil rasuah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, sakar berjuta-juta.